Halo Youngens, apa kabar? Sehat pastinya ya. Kembali lagi dengan Judy di sini. Dengan Filomena pastinya. Halo Youngens. Dia mau hadir aja Youngens. Tahu. Say hello to Youngens semua. Ya, hari ini kita lagi santai Youngens. Kebetulan tadi pagi kita baru doing the shop. Ping, terus keluar sebentar sambil ngeliat-ngeliat ya apa yang perlu dilihat gitu ya Youngens. Saya tuh sebenarnya udah lama banget nyari trampoline yang mini Youngens. Terus saya cari di online, jarang ketemu banyak yang besar-besar, yang gede-gede. Sedangkan backyard saya nggak mencukupi untuk punya yang gede Youngens. Kalau beli yang gede, backyardnya nggak ada tempat lagi untuk taruh trampolinnya. Saya kasih lihat ya. Nah, kalau kita mau beli trampolin yang gede itu bakal makan ini apa? Halaman kita yang tinggal segini ini bakal kemakan semua dengan trampolin dan nggak ada lagi tempat untuk santai-santai di grass ya, Youngens. Dan lagi juga nggak bagus pemandangannya kalau ada trampolin di tengah-tengah situ. Jadi kita beli yang jadi kita cari trampolin yang mini aja gitu Youngens. Dan kita sempat cari di daerah sini di Mount Gambir ini nyari-nyari enggak ada, semua bilangnya semua besar-besar. Akhirnya kita kembali lagi ke toko yang sempat kita cari. Terus dia bilang, kita search di internet, ternyata ada yang mini trampolin Youngens. Dan kita lihat, kita langsung ke tokonya, kita lihat sisa dua, langsung kita ambil deh, kita beli. Filomena seneng banget dapat mini trampolin. Sekarang dia mau unboxing Youngens. Yuk kita lihat Filomena unboxing trampolinnya. Dia excited banget, mau buka sendiri, mau pasang sendiri gitu Youngens. Ini adalah trampolinnya, masih di box ya Youngens. Ini sebenarnya bukan trampolin untuk anak-anak main, tapi untuk fitness ya, karena nggak ada yang untuk anak-anak gitu ya, kita beliinnya juga nggak apa-apa. Mungkin lebih kuat ya Youngens ya untuk fitness ini, because di sini tulisnya heavy duty frame. And elastic spring construction. Okay lah ya, strong and light weightnya, stable base. Bagus lah untuk anak-anak juga. Nah, Lumi, cepetan yang dibuka. Be careful, put the knife away, Lumi. Nah, ini masih di dalam plastik. Be careful when you open the plastic, just be careful. Don't totally damage, okay? Because maybe if not good, we can return it. This is the second one, yeah, like. All done, semua sudah terpasang kakinya. Sekarang kita mau lihat gimana dia berdiri. Don't put under your mat. Above it, because we're gonna damage the mat, Lumina. Jadi Youngens, kita tadi harus lepasin kakinya dari trampolin satu-satu karena kita harus pasang cover bluenya ini, blue covernya ini. Jadi ada lubangnya gitu ya Youngens, jadi kita baru masukin satu-satu kakinya ini. Filomena doing sini, saya nggak bisa bantu karena ada cedera tangan saya, cedera Youngens, nggak bisa digerakin, cedera banget ini, nggak bisa saya lurusin jari saya ini, jadi saya nggak bisa bantu Lumi. Saya kena carpal tunnel Youngens. Saya harus operasi di pergelangan ini untuk kayak nganuin tendennya di dalam sini, harus dioperasi tendensnya di sini.
Jadi saya harus operasi di sini supaya uratnya yang dari jari tengah saya ini bisa lurus lagi gitu ya. Saya nggak bisa bantu Filomena. Tadi ini gara-garanya saya lepas covernya dari lubang untuk kakinya ini ya, Yongen sih ya. Terus klik, ternyata kena urat saya. Jadi nggak bisa kembali. Jadi kayak metal gitu. Ini saya sudah lama ini. Harusnya disuntik supaya lemes gitu uratnya. Biar nggak klik gitu ya, Yongen. Ternyata ya begitu. Maklumlah sudah tua. Jadi jari saya nggak bisa dikembalikan. Ini nunggu kurang lebih sejaman kayaknya baru dia kembali sendiri. Jadi harus relaxing, kasih anget-anget baru dia klik sendiri kembali seperti semula. Filomena masih berusaha untuk masang sendiri, kadang-kadang bantuin. Kakaknya lagi sibuk. Kakaknya bilang, "I'm not going to help you because I'm busy and yeah, what can we do?" So Filomena have to do by herself. Ya, Lumi. Nearly done anyway, ya. Yeah? Nearly done, only one more leg and then you done. You can jump on your trampoline. All done. Man. What are you gonna do? You wanna try jump now? Solid? Good? Yeah. Nice? Yeah, tapi but scary. The whole house is moving after. All good? Nanti bisa jump dulu. Okay, all done. Okay, Yongen. Segitu dulu video unboxing dari kita. Look, Lumi sudah mulai jumping. Terima kasih, Yongen. Jadi segitu dulu, Yongen, unboxing trampolinnya Filomena kali ini. Terima kasih sudah ngikutin video kita. Filomena sudah testing the trampoline. Dia sudah jumping. Oke, Yongen, doain tangan saya ini cepat clicking. Ini nggak bisa, aduh, sakit banget. See you in the next video, Yongen. Bye-bye for now. Peluk cium dari jauh. Bye. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.